Pemerintah memberikan perhatian khusus pada momentum peringatan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka pada 1 Desember 2019. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pihaknya akan lebih berhati-hati di segi politis yang terkadang memunculkan opini liar. Mahfud mengatakan, terkadang opini yang tidak bijak terbangun di Papua. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipasi dan prosedur untuk menghadapinya. Mahfud mengatakan, penindakan terhadap pelanggar prosedur juga berlaku terhadap aparat. Namun, situasi kurang kondusif mulai terjadi di Papua. Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni, meminta warganya tidak berpergian pada malam hari di atas pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, sebab warga saat ini rawan menjadi korban tindak kekerasan. Larangan itu juga menyusul pembunuhan terhadap 3 orang tukang ojek pada Jumat 25 Oktober. Rijal, Lasoni, dan Haryanto ditembak mati oleh kelompok kriminal separatis bersenjata pimpinan Lekagak Telenggeng di distrik Hitadipa, Intan Jaya. Selain ditembak, para korban mengalami luka sayat senjata tajam di sekujur tubuhnya. Saksi sekaligus anggota DPRD Intan Jaya terpilih, Titus Kabogan, mengaku diadang KKSB saat hendak menjemput gembala gereja King Mi di Kampung Pugisiga, Distrik Hitadipa. Pada Senin 4 November, sebuah kabar bohong telah menghebohkan warga Papua. Pelaku menyebarkan sebuah foto orang terkapar dengan kalimat Indonesia meracuni penduduk asli Papua. Kepala Polres Jayawijaya, AKBP Tony Ananda Swadaya, menuding pelakunya adalah kelompok separatis. Tony mengatakan pegawai yang dikatakan meninggal itu masih hidup. Dia tertidur di trotoar pada Senin karena mabuk pinang. Itulah isu yang selalu ditebarkan oleh kelompok tertentu agar memancing wamena biar tidak aman, kata dia. Menurut dia, pasca kerusuhan di Wamena pada 23 September, kelompok separatis masih terus menyebarkan hoaks yang meresahkan. Mereka akan bermain sampai Desember. Pada hari ulang tahun UPM, kata dia.